Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter dilaporkan tak mau terburu-buru memperpanjang kontrak pelatih mereka Simone Inzaghi di musim panas 2023 ini. Seperti yang dilansir Corriere dello Sport, Inzaghi kemungkinan belum akan menaikkan kontrak baru pada musim panas ini. Inter tidak mau terburu-buru dan berencana memperpanjang kontraknya pada bulan September atau Oktober mendatang. Tidak diragukan lagi kalau Inzaghi akan tetap memimpin skuad Inter untuk kampanye musim depan. CEO Nerazzurri Beppe Marotta dan Presiden Stefan Zhang secara terbuka memberikan dukungannya kepada Inzaghi untuk tetap bertahan. Namun kemudian muncul pertanyaan tentang kapan kontraknya yang saat ini di Meazza berakhir pada Juni 2024 dapat diperpanjang. Menurut Corriere, Inter akan membiarkan musim panas berlalu tanpa memperpanjang kontrak Inzaghi. Inter dan Inzaghi masih menunggu untuk melihat bagaimana mereka melewati jendela musim panas. Inzaghi sangat ingin melihat seperti apa skuad yang dimilikinya pada bulan September. Selain itu, masih ada keraguan tentang sepak terjang Inzaghi di ajang Serie A. Seperti diketahui, tim besutan Inzaghi hanya mampu finish di peringkat ketiga pada musim 2022-2023. Menurut Corriere, Direktur Nerazzurri belum sepenuhnya melupakan performa buruk di Liga. Karenanya, baik klub maupun pelatih siap menunggu hingga September atau Oktober. Inter akan menggelar pembicaraan yang menentukan dengan Sassuolo antara Rabu hingga Jumat untuk merampungkan transfer Davide Fratesi. Menurut klaim dari pakar bursa transfer Sport Italia Alfredo Pedulo, bahwa niat Nerazzurri adalah untuk menutup kesepakatan Fratesi pada akhir pekan ini. Inter berusaha mengontrak bintang Nero Verdi dan timnas Italia tersebut untuk penguatan lini tengah mereka musim depan. Kunci kesuksesan dari rencana Inter untuk mendapatkan tanda tangan Fratesi adalah penjualan Marcelo Brozovic ke Al Nassr yang harus lebih dulu dirampungkan. Kepergian pemain Kroasia itu akan membuka ruang di skuad Nerazzurri untuk kedatangan Fratesi. Selain itu, dana dari hasil penjualan Brozovic akan digunakan untuk memenuhi harga yang ditetapkan Sassuolo. Nerazzurri telah menyetujui kesepakatan dengan Al Nassr untuk pemain Kroasia itu. Namun sang pemain masih mempertimbangkan apakah akan pindah ke Saudi Pro League atau tidak. Di sisi lain, Inter menghadapi persaingan sengit untuk mengontrak Fratesi. Juventus juga tertarik, sementara AC Milan masih terlibat dalam perburuan setelah mereka menjual Sandro Tonali ke Newcastle United dengan harga yang signifikan. Nerazzurri menyadari perlunya bergegas untuk menyegel transfer Fratesi. Oleh karena itu, Pedula melaporkan niat mereka adalah mengadakan pembicaraan dengan Sassuolo demi mewujudkan kesepakatan dalam beberapa hari ke depan. Inter dilaporkan tertarik merekrut penjaga gawang Sampdoria Emil Audero sebagai pengganti Samir Handanovic. Nerazzurri kemungkinan akan menawarkan Giovanni Fabian sebagai bagian dari kesepakatan Audero di musim panas 2023 ini. Sebagaimana dilansir La Repubblica, Sampdoria siap menjual sejumlah pemain pilarnya setelah terdegradasi ke Serie B. Dan Audero adalah salah satu pemain yang terlihat sangat mungkin untuk dijual. Kiper veteran Nerazzurri Samir Handanovic hampir dipastikan pergi dengan status bebas transfer di musim panas
karena kontraknya habis pada akhir bulan Juni ini. Audero adalah salah satu nama yang sedang dipertimbangkan Inter untuk kemungkinan penggantinya. Meski Sampdoria terpuruk pada musim 2022-2023, tapi di level individu, Audero menunjukkan performa bagus. Dengan demikian, Audero bisa menjadi kiper cadangan yang sangat layak di skuad asuhan Simone Inzaghi untuk musim depan. Sampdoria menginginkan bayaran transfer minimal 10 juta euro untuk kiper berusia 26 tahun kelahiran Indonesia tersebut. Dan angka ini melebihi dari yang ingin dikeluarkan Inter untuk merekrut pemain cadangan. Oleh karena itu, La Repubblica melaporkan bahwa Nerazzurri dapat mempertimbangkan menawarkan kesepakatan pertukaran pemain plus uang tunai demi mendapatkan jasa Audero. Gelandang muda Fabian bisa menjadi pemain yang menuju ke Liguria sebagai bagian dari kesepakatan. Namun tidak jelas apakah dengan status pinjaman atau secara permanen. Simone Inzaghi telah menjelaskan kepada manajemen Inter bahwa dia ingin Romelu Lukaku diboyong kembali dari Chelsea dengan segala cara. Nerazzurri telah bekerja untuk mencoba memperpanjang pinjaman pemain internasional Belgia berusia 30 tahun itu setidaknya semusim lagi. Namun pihak The Blues sejauh ini dengan tegas menolak tawaran pembaruan pinjaman dari Nerazzurri. Pasalnya, Chelsea lebih menginginkan penjualan Lukaku secara permanen. Kabarnya The Blues menginginkan mahar transfer sekitar 40 juta euro untuk sang pemain. Oleh karena itu, akan lebih sulit bagi Inter untuk mengamankan layanan Lukaku. Namun pelatih Inter Simone Inzaghi bersikeras ingin bekerja sama dengan Lukaku lagi. Performa pemain Belgia itu selama beberapa pekan terakhir di musim 2022-2023 telah membuatnya sangat yakin. Karena itu, seperti musim panas lalu, pelatih ngotot ke klub agar dapat memastikan Lukaku mengenakan seragam Nerazzurri pada musim depan. Sementara itu, seperti yang dilaporkan media Inggris The Telegraph, Juventus tengah bergerak mengamankan tanda tangan Lukaku sebagai kemungkinan pengganti Dusan Vlahovic. Jika Vlahovic dijual, maka Juventus dapat mencoba menggantinya dengan Lukaku. Mereka bisa memanfaatkan kegagalan Inter untuk mengontrak sang pemain dengan membawanya ke Turin untuk musim depan. CEO Corporate Inter Milan Alessandro Antonello berharap Nerazzurri memiliki sponsor utama jersey sebelum bergulirnya musim baru Liga Italia Serie A. Di antara banyak masalah yang dihadapi Inter di luar lapangan adalah masalah sponsor utama jersey. Seperti diketahui, Paramount Plus menjadi sponsor utama Inter di laga final Liga Champions 2022-2023 melawan Manchester City. Logo layanan streaming premium itu juga muncul di bagian depan jersey Inter di laga pamungkas musim lalu melawan Torino. Namun kesepakatan sponsor utama dengan Paramount Plus hanya bersifat sementara. Inter pun tentu masih ingin mencari sponsor utama permanen menggantikan Digital Beats mulai musim depan, yang akan menjadi sumber pendapatan penting bagi klub. Antonello pun berharap Inter segera mencapai kesepakatan sponsor utama jersey baru jelang pembukaan musim 2023-2024. Kami sedang bekerja dalam negosiasi dengan perwakilan dari calon sponsor. Saya belum bisa menyebutkan nama, tapi kami berharap bisa memilikinya untuk awal musim depan, ujarnya. Turkish Airlines telah menjadi salah satu nama yang muncul sebagai kemungkinan sponsor utama baru. Sementara itu, Leo Vegas, Binance, dan Hisense juga telah ditautkan.